Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristiani yang diberkati Tuhan, salam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dan berkumpul di keluarga untuk berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Tema kegiatan kita di kesempatan ini, minggu ketiga bulan Februari, adalah Keluarga Meneladani Bunda Maria Berinisiatif Melakukan Solidaritas Kepada Sesama. Dengan ini, Bapak Uskup mengajak kita, keluarga-keluarga Kristiani, supaya di tengah situasi sulit saat ini, tidak hanya berpikir untuk kepentingan pribadi sendiri, tetapi seperti dulu Bunda Maria yang rela berjalan jauh mengunjungi Elizabeth, saudarinya, dan juga Bunda Maria menemani dan berdoa bersama para murid setelah peristiwa wafat Tuhan Yesus, untuk meneguhkan dan berbagi pengharapan iman dalam Tuhan. Kita diharapkan selain terus berharap kepada Tuhan dalam doa, hendaknya juga rela peduli dengan sesama. Dengan demikian, kita menjadi murid Yesus yang aktif dan solidar. Marilah kita meninggalkan sejenak segala kesibukan pribadi, bersama pasangan hidup dan anak-anak, kita menghadap Tuhan dalam doa. Namun lebih dahulu kita nyiapkan hati dengan pujian dari puji syukur nomor 329. Salam bagimu Maria, ya putria penuh berkat, kau dahulu engkau berkenan menyerahkan Bunda Maria sebagai bunda bagi para muridmu. Dan Bunda Maria setia menemani para murid dalam kesulitan hidup dengan doa-doanya. Bersabdalah juga Tuhan kepada kami dan peliharalah kami karena bantuan doa Bunda Maria bagi kami. Sebab engkaulah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kini dan selamanya. Amin. Mari kita membuka kitab suci kita, yaitu Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolom langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Mari kita sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan dan mendengarkan kehendak-Nya untuk kehidupan kita pribadi, untuk kehidupan kita di tengah keluarga, serta untuk kehidupan kita di tengah sesama, khususnya yang menderita. Kristiani yang berbahagia, mari sejenak kita meluangkan waktu untuk berbicara bersama di tengah keluarga masing-masing, guna merencanakan aksi nyata yang kira-kira bisa kita lakukan sebagai ungkapan solidaritas terhadap orang lain yang kesulitan, baik di tengah keluarga kita maupun sesama di sekitar kita. Melaksanakan solidaritas ini saya mengunjungi orang yang sakit, terutama di sekitar lingkungan sakit
dari adik Paula mungkin, atau dari siapa seperti Bunda Maria atau yang lain. Ada dua usulan, ibu dan pak bu, mungkin saudara kita. Jadi yang paling utama yang mana kita dahulukan dulu, yang terakhir dua ini. Yang jauh dulu atau yang dekat? Kan kalau Bupati Jompo kan kita harus menghormati. Nah, tapi kalau tetangga kita kan yang paling dekat, bagaimana kira-kira? Ya, dekat juga. Oh, yang dekat dulu. Dekat. Jadi yang untuk Bupati Jompo nanti mungkin minggu, dua minggu berikutnya atau satu bulan berikutnya atau beberapa hari berikutnya. Setuju? Ya. Setuju, Bapak Ibu? Paula setuju? Ya. Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristiani yang terkasih dalam Tuhan, sekarang marilah kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan yang sangat mencintai kita dan semua orang. Bagi saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit karena wabah corona, bencana alam, peperangan, dan kelaparan, Tuhan Yesus, peliharalah saudara-saudari kami yang malam ini dengan berkat-Mu, sehingga mereka tidak putus asa dalam kesulitan dan penderitaan. Semoga rahmat pertolongan-Mu menggerakkan kami dan banyak orang untuk solidar dengan membantu mereka sesuai kemampuan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang muda dan anak-anak remaja yang tidak mempunyai masa depan, Tuhan Yesus, gerakanlah para orang tua dan keluarga-keluarga agar memberi perhatian dengan kasih sayang dan pendidikan yang dibutuhkan oleh orang muda dan anak remaja yang malang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para orang tua yang kesepian dan lanjut usia, Tuhan Yesus, berilah penghiburan kepada para orang tua yang kesepian dan lanjut usia, supaya mampu menyatukan kegelisahan dan ketakutan dengan penderitaan-Mu di sana. Gerakkanlah juga hati anak-anak agar memberi perhatian dan kasih kepada orang tua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan berat karena kehilangan pekerjaan, karena perselisihan dan kehilangan anggota keluarga mereka, Tuhan Yesus, tolonglah keluarga-keluarga yang ada dalam kesulitan nafkah hidup, yang sedang berselisih dan kehilangan anggota keluarga. Semoga mereka menemukan jalan keluar yang terbaik dan utuh sebagai keluarga yang saling menguatkan, mengampuni, dan mencintai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita mendoakan bersama dari spek memohon pertolongan Santo Yosef. Salam ya Santo Yosef, penjaga sang juru selamat dari tunangan perawan Maria. Kepadamu Allah Bapa mempercayakan putranya, kepadamu juga Bunda Maria mempercayakan dirinya. Bersamamu Yesus Kristus bertumbuh menjadi dewasa. Ya Santo Yosef yang terberkati, tunjukkanlah kepada kami dirimu sebagai seorang bapa, dan dampingi kami sepanjang jalan hidup kami. Dapatkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin.
Marilah sekarang kita teguhkan seluruh doa dan pengharapan kita dengan mendoakan bersama doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita juga memohon bantuan doa dari Bunda Maria dengan mendoakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan pujian, puji syukur nomor 695. Kudengar bisikan suaramu, menggembalamu di dalam hatiku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Dirodong sebutkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah impan. Terdiriloh dan sebarkanlah kabar sukacitamu sampai akhir zaman aku sertamu. Saudara-saudari, demikianlah tadi telah kita alami bersama doa dan permenungan sabda Tuhan di tengah keluarga masing-masing. Sampai jumpa kembali dalam kegiatan yang sama di minggu depan dengan tema Keluarga Meneladani Santo Yosef Berinisiatif Melakukan Solidaritas Kepada Sesama. Akhirnya, semoga berkat Tuhan selalu menyertai keluarga kita.